Update status Gunung Semeru. Minggu tanggal 2 Januari tahun 2022. Berdasarkan laporan dalam laman resmi Magma Indonesia dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral KESDM, Gunung Semeru berstatus level 3 siaga. Pantauan siang ini, Gunung Semeru tercatat alami satu kali gempa letusan erupsi. Urutan level gunung api dari terendah hingga tertinggi yaitu level I, normal, level 2, waspada, level 3, siaga, level 4, awas. 1. Gunung Semeru, level 3, siaga. Berdasarkan pengamatan kegempaan sejak pagi hingga siang terjadi satu kali gempa letusan erupsi dengan amplitudo 19 mm dan lama gempa 90 detik. Tercatat terjadinya satu kali harmonik dengan amplitudo 2 mm dan lama gempa 155 detik. Kemudian tercatat satu kali gempa getaran banjir dengan amplitudo 37 mm, dan lama gempa 4320 detik. Imbauan kepada masyarakat. Masyarakat diimbau tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak pusat erupsi. Radius bahaya lainnya yaitu jarak 5 km dari kawah puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Oh, my God.